Memasuki musim penghujan seperti sekarang ini menjadi berkah untuk burung ciblek sawah di alam liar. Di mana pada musim penghujan seperti ini burung ciblek sawah kebanyakan produksi anakan, teman-teman. Biasanya indukan burung ciblek sawah akan mulai berproduksi dimulai dari bulan September sampai bulan Februari ini, teman-teman. Yang biasa saya amati pada daerah saya. Puncak produksi biasanya di bulan November sampai bulan Januari. Jadi untuk teman-teman yang suka ngebolang untuk mencari anakan ciblek sawah, kini saatnya waktu yang tepat untuk pencarian. Untuk di daerahku bisa tergolong sangat mudah ditemukan sarang anakan burung ciblek sawah ini. Tanda-tanda adanya anakan di alam liar biasanya indukan akan bunyi ngekrek ngekrek terus seperti gelisah ketika kita dekati ke area di mana sarang tersebut berada. Nah, tandanya di situ gak jauh ada sarangnya, teman-teman. Indukan ciblek sawah biasanya bersarang di pohon rumput gajah, pohon jagung, bahkan ada juga yang bersarang di pohon pisang. Nah, kemarin ini saya saat berkunjung ke rumah teman, saya dikasih tahu bahwa di sekitaran kebun, tepatnya di pohon rumput gajah, ada sarang burung ciblek sawah. Dan ini video saat saya memanen anakan ciblek sawahnya. Like, comment, and share. Hari ini kita ngebolang nih, teman-teman. Ngebolang ke rumahnya teman saya, teman-teman. Kebetulan dia sedang akan mengambil kelapa muda, teman-teman. Nah, tepat di bawah pohon kelapa ini ada sarang burung ciblek sawah, teman-teman. Nah, di pohon rumput gajah. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini penampakannya, teman-teman. Nah, inilah sarang burung ciblek sawah. Kita putar dulu kameranya biar terlihat isi sarangnya, apa masih telur apa sudah netas, teman-teman ya. Kita putar dulu. Kita cek dulu. Ada isi berapa? Apa anak? Oh, ternyata sudah meretas, teman-teman tuh. Isinya berapa? Oh, isinya 4, teman-teman. Saya prediksi anakan ini berusia 3 sampai 4 harian. Lumayan rezeki, teman-teman. Kita panen saja, teman-teman. Kita langsung cabut saja. Kita bawa pulang. Lumayan rezeki ini. Rezeki anak soleh. Oh. Aduh. Nah. Kita ambil. Nah, ini teman-teman. Isinya 4. Iya, 4. 4 ekor anakan. Lumayanlah kita rescue. Saya terpaksa ambil karena di sini masih banyak anakan atau jiwa indukan di alam liarnya. Jadi saya rescue untuk dibantu loloh dan akan saya masteri, mudah-mudahan bisa lolos seleksi alam, teman-teman. Oh, teman saya
sedang buka degan, teman-teman. Wah, mantap tuh. Wah, degannya besar. Rezeki nih. Wah, mantap, udah dapat anakan ciwa. Dikasih degan juga nih sama teman-teman, sama temanku nih, duh. Baik sekali. Kita minum dulu degannya, teman-teman. Mantap dah. Dibelah dulu, minum dulu. Oh iya, minum dulu. Kita minum dulu degannya nih, teman-teman. Mantap. Manis. Serasa pakai gula. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, amin. Segar. Manis. Udah punya ini, Mas, anak, Mas. Punya dua. Dua dah. Kelas 2 SMP sama kelas 3 SD. Wah, besar deh. Misalnya kelas 4 SD. Sampean punya berapa? Dua juga. Dua juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cowok cewek. Oh, kalau saya cowok dua. Dua-duanya. Benar-benar manis nih.